Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sani Saleh Hesos selaku Bupati Belitung mengucapkan selamat menjalankan Rekernas LDI tahun 2023 yang dilaksanakan dari tanggal 7 sampai 9 November 2023 di Jakarta. Semoga menghasilkan keputusan yang strategis untuk menjadi bahan pengabdian bagi nusa dan bangsa. Saya Rahmat Rianto, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, mengucapkan selamat dan sukses Rapat Kerja Nasional LDII yang akan dilaksanakan pada tanggal 7-9 November 2023 dengan tema Mewujudkan Sumber Daya Manusia Profesional Religius dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Indonesia Emas 2045. Semoga Rakernas LDII ini dapat melahirkan gagasan-gagasan dan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Bengkulu Tengah, maju! Maju! Saya Agus Sudanto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Untuk keluarga besar LDII, saya mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII tahun 2023 pada tanggal 7 September sampai dengan 9 November 2023 dengan tema Mewujudkan SDM Profesional Religius dalam Bingkai NKRI untuk Indonesia Emas 2045. Semoga Rakernas LDII tahun 2023 dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya Marianto Sarjana Hukum, Ketua DPRD Kabupaten Lemas Raya, Provinsi Sumatera Barat, dan selaku Wakil Ketua Umum Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia, ADKASI. Kepada keluarga besar LDII, saya mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII 2023 pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 dengan tema Mewujudkan SDM yang profesional, religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas tahun 2045. Semoga Rakernas LDII 2023 dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara. Selamat kepada lembaga keuangan Indonesia LDII akan melaksanakan rapat kerja nasional tanggal 7 sampai 9 November tahun 2023 di Jakarta. Mudah-mudahan dengan rapat kerja nasional tersebut dapat mewujudkan SDM yang profesional religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia maju dan mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Mudah-mudahan insyaallah rapat kerja semua sukses dan mendoakan semoga LDII dapat lebih banyak membuat masyarakat dan menjadi kebanggaan warga masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya KBP Teddy Racesna SIK MSI Kapolres Lampung Utara mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII tahun 2023 pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 dengan tema Mewujudkan SDM Profesional Religius dalam Bingkai NKRI untuk Indonesia Emas 2045. Semoga Rakernas LDII 2023 berjalan dengan aman, selamat, lancar, dan sukses. Manfaat berkembang barokah dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya akan berikut pada Pak Yanto, Desa SK MSI, Kapol Kume, mengucapkan selamat mengikuti Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia pada tanggal 7 sampai dengan 9 November 2023 di Jakarta. Semoga Rakernas nantinya akan menghasilkan program kerja terbaik bagi umat Islam di seluruh Indonesia. Saya AKBP Dodi Wirawijaya SIK, Kapolres Indragiri Hulu, mengucapkan selamat kepada seluruh warga LDII, selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia
pada tanggal 7 sampai dengan 9 November 2023 di Jakarta dengan tema mewujudkan SDM profesional religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas. Semoga Rakernas nantinya akan menghasilkan program kerja terbaik bagi umat Islam di seluruh Indonesia. Saya Kapolres Waikanan, AKBP Pratomo Widodo, SIK Mesihan. Untuk keluarga besar LDII, saya mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional LDII tahun 2023 pada tanggal 7 sampai 9 November 2023 dengan tema mewujudkan SDM profesional pengurus dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas tahun 2045. Semoga Rakernas LDII tahun 2023 dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya, AKBP Ahmad Fadilah, Kapolres Solo Kota, mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional kepada saudara dan saudariku dari LDII. Kami mendukung pelaksanaan Rakernas yang mengangkat tema mewujudkan SDM berkualitas, SDM profesional dan religius dalam bingkai NKRI menuju Indonesia Emas tahun 2045. Salam ukhuwah Islamiyah, salam dakwah Islamiyah. Saya AKBP Mayaheni Hitijahu Besi, SHSIKMM, Kapolres Pesawaran, mengucapkan selamat Rapat Kerja Nasional LDII tahun 2023 dengan tema mewujudkan SDM profesional religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas tahun 2045. Semoga Rakernis LDII tahun 2023 dapat berjalan dengan sukses serta menghasilkan program yang terbaik untuk bangsa dan negara.